Halo semuanya, balik lagi sama aku Kriptonto. Jadi di video kali ini Kriptonto akan membahas Litecoin ataupun LTC, dimana ini Kriptonto yang bahas sendiri ya guys ya, nggak ada yang request ataupun apa, karena sini ada ibaratnya followers Twitter dari Kriptonto yang sangat pintar, dimana lihat guys, sumpah ini sangat pintar banget sih, jujur. Nah, sini Kriptonto ngasih tahu LTC itu dari satu hari yang lalu ya, itu LTC di bawah $90, jangan cuekin. Nah, ini ada komen, orang-orang fokus sama token-token baru yang belum teruji Indo sama micin-micin. Ini token lama yang jelas teruji lewat ini krisis. Namanya Bitcoin udah mau halving ketiga, dibiarin aja, ntar udah tinggi baru pada beli. Di sini Kriptonto langsung mikir, iya juga sih, benar sih. Nah, langsung sini Kriptonto ngasih tahu di mana supply-nya itu, dia adalah 84 juta dan peredaran supply-nya adalah 72 juta. Nah, kenapa ibaratnya supply-nya LTC itu sisa 84 juta cuman peredaran supply-nya 72 juta ibaratnya kalah sama Ethereum. Nah, sini kalau ibaratnya Kriptonto bisa ini ada analisa seumpam aja ya. Nah, tadi Kriptonto menyampainya ETH ya. Nah, sini kita perbandingin dari ETH aja dulu ya, sama Litecoin. Nah, dulu ETH ini sebenarnya dulu bukan POS ya, dulu itu dia POI, ganti algoritmanya. Nah, cuman yang kita lihat dari Ethereum adalah sekarang, nah, max supply. Nah, max supply-nya dia no data, peredaran supply-nya 120 juta. Nah, tapi kenapa Litecoin kalah? Nah, ini kemungkinan ya, kalau misalkan Litecoin developernya kayak jago marketingnya, karena kalau Kriptonto lihat ya, si Vitalik itu jago marketing guys, ibaratnya ya hebat aja lah marketingnya dia pinter. Nah, tapi yang jelas nih, kita lihat dari peredaran supply-nya 72 juta, nah Ethereum 120 juta, beda banget kan, Ethereum-nya bisa 1800-an, nah sedangkan Litecoin ini peredaran supply-nya cuma 72 juta, tapi harganya masih di bawah $100 ataupun di bawah $90. Nah, makanya ini Kriptonto masih berpikir keras, kok bisa beda gitu ya. Entah dari segi apa, tapi yang jelas sini Kriptonto mikirnya adalah segi marketing tekniknya. Nah, di mana Litecoin ini juga lebih duluan peluncurannya. Dia adalah di tahun 2011. Nah, kalau Bitcoin di 2009, nah kalau Ethereum itu di 2015. Kita cek Ethereum ya. Kita cek dari Wikipedia ya. Nah, lihat 30 Juli 2015. Itunya 7 tahun yang lalu. Nah, ini developer-developernya dan ini originalnya. Nah, kalian bisa cek ya. Nah, kalau kita cek dari Litecoin. Nah, ini ada ini. Cuman developernya di sini nggak ada ya, nggak ada dijelasin, tapi tanggal peluncurannya adalah 7 Oktober 2011. Nah, makanya ini Kriptonto masih mikir aja kenapa bisa beda, yaitu adalah dari segi marketingnya guys. Marketing Litecoin kalah Famor sama Ethereum, dimana Ethereum lebih dominan ke dari ini ya, founder ataupun developer yang ibaratnya sangat menggembor-gemborkan dari segi marketingnya. Tapi yang jelas ini Litecoin benar kata dari followers Kriptonto ya, dimana ini udah teruji lewat krisis. Ini kalian benar-benar ya bisa dibilang harus ada lah kemungkinan dia bisa ke $1000 ataupun ke lebih dari 1000. Tapi yang jelas kesini Kriptonto masih berpikir realistis aja 1000 ya guys ya. Nah, ntar nih kita cek dari marketnya. Kita modeli, nah di mana ini Litecoin ya, itu sempat ke $413 di bulan Mei tahun 2021. Nah, sekarang lihat dia pernah turun di harga 2018 ya ke $22, cuman dia naik lagi. Ini benar-benar teruji banget, benar kata followers Kriptonto ya, ini benar-benar teruji. Dia itu dari 2017 pernah 300, sempat ke $22 dan naik lagi ke $400, dan sekarang turun, sempat turun
sampai angka $40 guys. Ini bagus banget sih jujur aja. Ini benar-benar teruji. Kalau kalian mau apa ya, kayak beli, ini udah ibaratnya kayak pas lah harganya di bawah, masih di bawah $100 guys. Ibaratnya murah banget lah. Tapi ingat, ini not financial advice. Tetap beli pakai duit uang siap hilang atau penganggur, karena kita nggak tahu kedepannya akan gimana. Tapi yang jelas, ini benar-benar kata followers, benar-benar udah teruji sih. Benar sih, kalau kita mau pikir-pikir lagi ya. Jadi itu aja sih yang bisa kita bahas dari pembahasan Litecoin. Thank you untuk semuanya. Bye-bye, love you, and undo.